Atlet kurang upaya yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Beasiswa berjumlah RM500,000 disediakan untuk mereka. Beasiswa disumbangkan Kolej Universiti Damansara KDU kepada Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Beasiswa yang ditawarkan akan memberi peluang atlet kurang upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang akademik. Pada masa yang sama, tidak mengganggu persiapan dan latihan mereka dalam bidang sukan. Timbalan Presiden Majlis Paralimpik Eng Keng Chuan berkata, keutamaan beasiswa akan diberi kepada atlet kurang upaya dari keluarga kurang berkemampuan. And now, not only do they have a future that they can look forward to when they finish their sporting days, they can look forward to a career through the courses provided by KDU. Pihak MPM akan berbincang lebih lanjut dengan KDU bagi menentukan kriteria penerima yang layak. Beasiswa disampaikan oleh Naib Chancellor KDU, Profesor Dr. Hugh Pang Liang kepada Eng Keng Chuan dalam suatu majlis khas di kampus KDU di Utropolis Glen Mary Shah Alam. Hadir sama Mohamad Ridzuan Mohamad Puzi yang memenangi piagam emas acara 100 meter T36 bersama 7 lagi atlet kurang upaya lain.